selamat datang di iRepos. Dalam video kali ini, kami akan memberikan tutorial cara impor data pelanggan dengan format CSV di aplikasi iRepos Lite. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, serta hidupkan lonceng agar Anda mendapatkan video terbaru dari kami. Pertama, pergi ke menu Master Data, lalu pilih import pelanggan dari file. Setelah itu, klik tombol pilih file, kemudian pilih file pelanggan Anda yang ingin Anda masukkan ke aplikasi kasir iReply. Untuk format, bisa menggunakan CSV ya, teman-teman. Untuk contoh sampel file CSV-nya, bisa Anda cek di deskripsi ya. Setelah Anda selesai memilih filenya, kemudian klik tombol preview, maka akan muncul list data pelanggan Anda. Bila menurut teman-teman datanya sudah benar, Anda bisa langsung klik tombol import ya. Otomatis akan ada pemberitahuan data yang berhasil diimport dan yang gagal terimport. Untuk memastikan, Anda bisa klik finish, kemudian pilih data pelanggan. Anda bisa cek di sini apakah data pelanggan Anda sudah masuk atau belum. Terima kasih telah menonton video kami sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan share, serta hidupkan lonceng agar Anda bisa mendapatkan notifikasi setiap kami upload video terbaru ya. See you!